para hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang, selamat siang di rangkaian acara peresmian Gedung Murko Hajah Hafni Syahrudin Sarjana Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari ini Jumat 12 September 2014. Mungkin penasaran, bisa dicoba Pak Rektor, apa isinya Pak Rektor? Apa? Jangan-jangan ada tulisannya sepertinya. Coba. Bukan gratifikasi Pak Rektor ya. Kiranya bermanfaat Prof. Marjono supaya menghangatkan air Prof. Marjono. Ada mungkin ada grafik yang bisa dibaca tak oleh ketua panitia saya. Ada tulisan yang terukir di semua hadirin seluruh kumpul menyaksikan pembukaan prasasti peresmian berikut saya mulai dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk peresmian Hajah Hafni Syahrudin dipersembahkan Benny Dermawan, Sunan Bukardi dan Richard Adam diresmikan oleh Pejabat Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies. Terima kasih, selanjutnya sudah langsung digabung Pak. Langsung ditempel Pak, jadi gak main susah-susah lagi. Kita sebagai pembukaan Gedung Murkot. Baik, siap ya semuanya dalam hitungan ketiga Pak Rektor. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Silakan satu peresmian Gedung Murkot Hajah Hafni Syahrudin. Ini silakan masuk, saya akan kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Profesor Marjono. Silakan Prof. Kiranya mahasiswa Fakultas Hukum juga punya karakter, pendidikan sepatutnya. Tepuk tangan untuk pembangunan Gedung Murkot. Semoga bisa berguna prosesnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan kedepan untuk kita semua. Nama saya Dini Rubiatun, saya putri keempat dari ibu almarhum Hafni Syahrudin. Tiga putranya adalah laki-laki, saya anak bungsu. Hal yang berkesan dari saya adalah sering sekali mahasiswanya datang membawa berbagai macam bingkisan. Baik, maksudnya supaya lulus mungkin ya, saya juga kurang tahu waktu itu karena saya juga masih kecil. Cuman diterima gitu. Tapi abis itu juga enggak, beliau cuma bilang ini, saya terima ya hadiahnya, tapi soal kelulusan lihat nanti. Nah, itu salah satu kesannya. Kesan-kesan yang lain adalah banyak sekali beberapa mahasiswa beliau yang bimbingan skripsi dengan beliau malam-malam, bolak-balik, dicoret-coret, balik lagi, dicoret-coret. Tapi yang saya heran, tetap ada yang mau bimbingan gitu. Sampai sekali waktu kakak saya pernah ngobrol sama mahasiswanya yang lagi nunggu ibu saya pulang. Terus dia nanya, kenapa sih mas kok masih mau bimbingan udah dicoret-coret bolak-balik gitu. Jawabannya mahasiswa tersebut cuma satu, saya mau pinter. Kalau ke anak-anaknya beliau mengajarkan hitam-hitam putih-putih. Kalau abu-abu itu udah ada resikonya. Jadi kalau mau hitam-hitam sekalian, kalau mau putih-putih sekalian. Itu. Insya Allah itu yang berbekas di kami.